Ini pintu indikasi darurat. Dulu nggak ada untuk jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Arslan Barawas melaporkan di Mina, Mekah, Arab Saudi. Sekarang kami ingin menuju Jamarat. Bisa kita lihat itu Jamarat untuk pelemparan jumrah di hari kedua tasyrik, yaitu pada tanggal 12 Zulhijah. Jamarat. Bisa kita lihat kondisi di luar Jamarat. Para jamaah, ada Ustadz Iqbal Hasan, ada istrinya Dewi Syafura Barawas, dan ada juga Khairun Hanif dan jamaah-jamaah haji yang lainnya yang berasal dari seluruh pelosok dunia. Ini kita menuju ke Terowongan Mina. Bisa kita lihat para sahabat yang dicintai Allah, di depan merupakan terowongan Mina. Tinggal berapa meter lagi kita akan memasuki terowongan Mina. Inilah namanya terowongan Mina, yang mana dahulu pernah terjadi tragedi Mina pada tahun 2010 dan 2015 yang banyak menurunkan jamaah. Inilah terowongan Mina. Kita memasuki terowongan Mina. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada tahun ini pelaksanaan jamaah haji berjalan dengan lancar, sehingga pelaksanaan pelemparan jumrah dapat dilakukan dengan tertib oleh petugas haji, baik dari petugas haji dari Arab Saudi, ini petugas Arab Saudi keamanannya, maupun dari petugas masing-masing negara yang membimbing dan pelaksanaan jamaah haji. Assalamualaikum ya akhi. Insyaallah. Inilah terowongan Mina. Lumayan panjang, sekitar 2 km ya. Ini keadaan kedepannya. Dan ini keadaan belakangnya. Kita menuju ke depan, menuju Jamarat. Dalam pelaksanaan pelemparan jumrah menuju Jamarat, kita melewati 2 terowongan Mina. tadi? Jamarat. Lumayan panjang terowongannya. Ini merupakan pelemparan jumrah terakhir bagi jamaah haji yang mengambil nafas awal, yang mana mereka wajib meninggalkan Mina sebelum waktu maghrib setelah asar. Bagi yang ambil nafas tsani, maka jamaah haji sampai berada di Mina pada tanggal 13 Zulhijjah dan meninggalkan Mina sebelum maghrib 13 Zulhijjah. Enggak, maksudnya 13 Zulhijjah masuk asar menuju ke 14 Zulhijjah, kan? Tetap 13 paham, kan? Ini kalau seluruh jamaah datang, labaik Allahumma labaik, kami datang panggilanmu ya Allah. Oke, inilah para dermawan. Terowongan Mina ini merupakan terowongan yang dibangun di dalam pergunungan, ya, terowongan bawah tanah. Gunung dikerok, dibuat jalan menjadi terowongan sebagai jalan tembus untuk Jamarat, pelemparan jumrah. Insyaallah. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Tapi nggak mau, bukan haram, udah kayak apa kayak kasih aku. Baik, karena terlalu panjang terowongannya, saya stop dulu. Setelah sampai Jamarat kami akan lanjutkan. Ya jemaah, bisa kita lihat ke depan. Inilah arah finish terowongan Mina. Tinggal beberapa meter lagi. Sahabat yang dicintai Allah, inilah finish dari jalan keluar dari terowongan Mina. Sekarang menuju ke terowongan Mina yang kedua. Sekarang kita menuju ke terowongan Mina yang kedua. Dalam menuju ke tempat Jamarat, tempat pelemparan jumrah, jemaah haji harus melewati dua terowongan Mina, yang mana setiap terowongan Mina jarak yang ditempuh 1 km hingga dua terowongan jumlahnya 2 km. Kita lihat itu Jamarat yang kedua, terowongan Mina yang kedua. Jamarat Kim Fahad Road, Jamarat terowongan Mina. Jamarat, dekat Mina. Jemaah yang dicintai Allah, bisa kita lihat di depan kita telah melakukan jumrah. Jumrah mudah. Bawa apa bila? Setiap lemparan jumrahnya terdiri dari 3 kali lemparan. Ini adalah pelemparan jumrah mula. Lemparan pertama. Inilah pelemparan jumrah mula. Jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita lihat inilah lestar Jamarat. Jamarat pelemparan jumrah terbagi dalam 3 pelemparan. Yang pertama yaitu Jamarat Maula, yang kedua Jamarat Usta, yang terakhir Jamarat Aqabah, yang mana setiap pelemparan Jamarat 7 kali lemparan batu kerikil. Hal ini mengingat kita sebuah peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam saat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugasnya menyembelih anaknya. Jumrah Ula, mana setiap pelemparannya 7 batu kerikil. Pelemparan jumrah ini mengingat kita kisah sebuah Nabi Ibrahim melawan godaan syaitan saat melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail alaihissalam. Ini Ula, Jamarat Ula. Dan di depan adalah Jamarat Usta.